Rabu bersamaan 23 hari bulan 2. Kita sambung pengajian kita, ulang kaji Nahusorah ya, insyaAllah. Ulang kaji Nahusorah. Semua semalam tak dapat buat kelas. Malam saya kepalanya berat macam-macam. Hari ni pun sebenarnya masih tak sihat ni. Mata saya belah kanan ni merah. Rasa macam nak tercabut. Tapi tak apalah. Boleh bercakap. Alhamdulillah lah, insyaAllah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Maimunah, Masjid Nidaw Rizal, Umi Naimah, Kak Fatimah, Tuan Haji Fauzi, Ibu Maslina dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Pertama sekali, ada dua soalan daripada Ibu Asimah dan juga daripada Tuan Haji, dan daripada Pakcik Abdul Wahab. Ibu Asimah bertanya mengenai Allah dalam Quran. Ibu Asimah punya saya tangguhkan kepada pelajaran yang akan datang, boleh tak Ibu Asimah mengenai Allah? Boleh ya? Ataupun saya jawab secara audio nanti dalam grup boleh. Okey. Jadi saya jawab yang Pakcik Wahab. Pakcik Wahab bertanya mengenai surah Ali Imran ayat 179. Ibu-ibu semua boleh buka muka surat 73. Kita buka muka surat 73. Surah Ali Imran ayat 179. Siapa dah buka komen dah? Muka surat 73. Dah ya? Muka surat 73 ibu ayah ya. Ayat 179 daripada surah Ali Imran. Okey. Jadi untuk lebih faham, boleh tak Pakcik Wahab ulang balik soalan Pakcik dengan secara lisan supaya yang lain faham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pakcik. Soalan nombor satu tu daripada ayat yang bermula maka nallahu liyazharul mu'minina. Fa'il liyazharul mu'minina tu pakcik jadi confuse sebab nak katakan mudarik biasanya ya tu betul lah dia antara tanda dia. Tapi baris tu kan kalau mudarik kan mula dengan you kan. Okey. Kalau majhul kan. Tapi harusnya berada atas. Kan? Oh, pakcik kata dia majhul kerana terjemahnya apa? Pakcik kata Iyazara tu majhul. Kalau dia majhul, mestinya baris ya tu baris di depan. Tapi ni berada atas tu yang confused tu sama ada ini fi'il madi yang wazan fa'ala ke? Okey. Kita jawab dulu pakcik ya, insyaAllah. Ya zara tu ya? Ya. Okey, insyaAllah. Jadi ibu ayah, untuk ya zara tu, okey. Pertama sekali dia memang fi'il mudhari'. Kita sekali tengok kerana dia berada selepas lam. Dia ni dia panggil lam juhud. Okey, ibu ayah semua, sebelum li ya zara, sebelum lam itu, ada tak fi'il naqis yang dinafikan dengan ma, ada tak? Sebelum ya jara, ada kan? Ya, kan ada. Ada fi'il naqis yang dinafikan dengan ma. Jadi, tengok setting kejap ya. Ini dipanggil dalam nahwu dipanggil lamul juhud. Okey. Saya buka presentation kat ibu ayah sekejap. Masalah sikit. Okey, nampak tak semua? Ibu yang nampak tak tulisan tu? Nampak tak? Ya. Pakcik nampak tulisan tu ya? Ya. Okey. Ibu yang cuba tengok. Jadi nombor satu, lamul juhud.
iaitu lam ad-dakhilah 'ala al-fi'l mudhari'. Lam yang masuk pada fi'il mudhari' wal masbuqah bi kauni manfiyin, dan didahului dengan kaun, maksudnya fi'il naqis yang dinafikan. Maksudnya lam juhud adalah lam dia masuk pada fi'il mudhari' tak masuk pada fi'il madhi. Dan sebelumnya ada fi'il naqis yang dinafikan. Wa yunsabu al-fi'lu al-mudhari' ba'daha, dan dinasabkan fi'il mudhari' selepasnya. Okey. Jadi saya tutup perkongsian. Okey, ibu ayah semua, kita tengok Quran tu, wa ma kana Allahu liyazharal mu'minin. Okey. Jadi ada ma nafiah, ada fi'il naqis kana, ada isim fi'il naqis iaitu lafaz Allah. Liyazara ada huruf lam, dan selepas lam itu apa dia? Okey. Jadi buaya, lam juhud adalah lam yang berada selepas nafi. Selepas lam ni berada selepas nafi, ada nafi kat sini, dan ada nafi tu pula masuk pada fi'il naqis. Fi'il naqis. Jadi makana, kalau jumpa makana dan seterusnya ada lam, ini dipanggil lam juhud nama dia. Lam sorry. Namanya lam juhud. Okey. Boleh ibu ayah ya. Jadi tengok pula pada kalimah yazara. Yazara ni sekarang ni ibu ayah, lam juhud adalah lam yang menasabkan fi'il mudhari'. Lam yang menasabkan fi'il mudhari'. Kejap saya buka. Saya buka Nahumir. Okey. Ibu ayah nampak? Siapa ada Nahumir, cuba buka muka surat 37 ibu ayah. Siapa ada Nahumir, cuba buka muka surat 37. Siapa dah buka, komen dah. Muka surat 37 Nahumir. Okey, dah ya. Muka surat 37 Nahumir. Kita tengok sini. Tajuknya huruf, surat 36, huruf yang beramal pada fi'il mudhari'. Biasa kita belajar an lan izan kai. An lan izan kai. Tapi ketahuilah bahawa an muqaddar terdapat selepas 6 huruf. Ha, bermakna yang dia juga menasabkan fi'il mudhari'. Tengok poin nombor 2, selepas lam juhud. Seperti firman Allah Taala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ini dipanggil lam juhud. Okay, lam juhud. Jadi lam juhud adalah dia menasabkan fi'il mudhari', tapi bukan lam tu yang menasabkan, an muqaddarah yang menasabkan dia. Jadi ibu ayah, sekarang ni yazara fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Ibu ayah, yazara madhi ke mudhari'? Ia adalah mudhari'. Kenapa dia mudhari' pakcik? Kerana dia berada selepas lam juhud. Lam juhud hanya masuk pada fi'il mudhari'. Cuma bila masuk pada fi'il mudhari', mudhari' itu akan jadi apa pakcik? Mudhari' itu kan dia apa ni? Nasab. Nasab. Dia akan jadi nasab. Ya. Jadi sekarang ni pakcik tengok. Ini confirm dia fi'il mudhari'. Cuma agak-agak fi'il mudhari' dia mula dengan bari atas. Kalau sulasi mujarab mula bari atas tak pakcik? Sulasi mujarab. Ya. Fi'il mudhari', sulasi mujarab mula bari atas semua kan? Ya, ya. Bermakna ini adalah fi'il mudhari' daripada sulasi mujarrad. Cuma kita nak tahu je, apakah asal sebenarnya? Okey. Jadi untuk kita tahu asal, saya buka balik presentation, kita buka kamus. Okey, kita buka kamus sama-sama. Okey, sekarang kita dah buka kamus. Saya try. Bermakna dia punya fi'il madhi mesti mula dengan huruf illah, sama ada wazara ataupun mungkin saya rasa wazara yazaru. Saya cari wazara. Wazara. Okey. Ataupun wazira. Wazira ataupun wazara. Ya, ada wazira ataupun wazara. Okey, kalau cuba ibu ayah tengok. Cuba Pakcik Wahab tengok. Nombor satu, wazira pakcik kan? Cik tak boleh nampak.
Okey, wazira dalam poin nombor satu, wazira mudaratnya yazaru. Wazira mudaratnya yazaru. Okey, antara maksudnya meninggalkan. Apa terjemah liyazara, Pak Cik? Liyazara. Zara membiarkan. Membiarkan. Sama tak makna membiarkan dengan meninggalkan? Kurang lebih sama, Zat. Lebih kurang sama, kan? Jadi, bermakna yazara adalah fi'il mudhari' daripada wazira yazaru atau wazan fa'ila yaf'alu. Boleh, Pak Cik? Dah, sekarang Pak Cik dah nampak dah? Nampak, okey, jadi soalan pertama Pak Cik, yazara jawapannya ia adalah fi'il mudhari' daripada fi'il madinya wazira, mudhari'nya yazaru. Ternyata dia bukan fi'il madi, dia adalah fi'il mudhari'. Ya. Okey, alhamdulillah. Jadi jawapan pertama dah terjawab. Soalan kedua Pak Cik tadi? Soalan kedua yang ke bawah sikit daripada ayat yang sama. Okey. Yang hatta yamizal khabisa. Okey. Juga pada fi'il yang yamizal tu. Nah, jangkanya yamizu. Jadi adakah fungsi hatta tu dia menasabkan fi'il tu? Faham. Okey, bagus Pak Cik. Soalan sangat bagus. Terima kasih Pak Cik, eh. Bagus sangat. Okey. Satu lagi ada hatta yamiza. Hatta yamiza. Okey. Jadi hatta yamiza. Kenapa yamiza dibaca nasab? Adakah kerana hatta? Okey. Ibu ayah buka lagi muka surat 37 Nahumir. Tu dah kita bincangkan ya. Ada 6. 6 ketahuilah bahawa an muqaddarah terdapat selepas 6 huruf. Pertama selepas hatta. Okey, ni poin ni pakcik. Pertama selepas hatta. Nampak kan? Eh tak nampak. Okey. Selepas hatta saya tutup sharing. Okey. Tanya. Ibu ayah nampak tak tulisan sekarang? Pertama selepas hatta. Selepas hatta. Okey. Selepas hatta seperti marartu hatta adkhula. Aku berjalan sampailah aku masuk ke bandar, ke negeri tersebut. Adkhula. Kenapa adkhula nasab? Kerana ada hatta. Tetapi adakah hatta yang menasabkan ibu ayah? Bukan. Hatta yang menasabkan? Bukan. An ke? Ada an yang menasabkan. Maksudnya hatta an adkhula sebenarnya. Boleh Pakcik dah faham sekarang? Boleh. Cuma cuma terlintas tak? Maknanya kalau kita baca tu tetap bacaan tu. Tapi segi keaslian dia maknanya macam mana ya? Okey, faham. Dari segi keaslian yang menasabkan fi'il mudhari' sebenarnya Pak Cik Wahab dan ibu-ibu yang lain yang menasabkan fi'il mudhari' bagus soalan Pak Cik ya. Biar semua dapat jelas. Hanyalah an lan izan dan juga kai. Okey. Ibu ayah hanya 4 ini sahaja memang dia yang menasabkan fi'il mudhari'. 4 ini sahaja bila fi'il mudhari' berada selepas dia, fi'il mudhari' tu nasab kerana ini. Inilah amil sejati. Untuk menasabkan fi'il mudhari', ini amil yang memang amil yang sejati. Faktor sejati yang mengubah. Okey. Ada lagi 6. Ada 6 lagi huruf yang mana fi'il mudhari' selepasnya pun nasab. Pertama hatta. Yang kedua lam juhud. Yang ketiga selepas au. Kemudian selepas waw sorof. Kemudian selepas lam kai. Kemudian kemudian selepas fa. Okey. Jadi ibu ayah
An lan izan kai adalah huruf yang memang dia sendiri yang menasabkan fi'il mudhari'. Tetapi hatta ni boya, hatta pun banyak berbahasanya. Hatta ini kadang-kadang boleh jadi dia huruf jar. Ada juga hatta dia huruf ataf. Hatta pun boleh jadi huruf ataf. Hatta ni banyak perbahasan. Jadi setengah keadaan hatta bila masuk pada fi'il mudhari', hatta juga boleh menasabkan. Tapi bukan hatta menasabkan, ada an tersembunyi. Begitulah lam juhud, au, waw sorof, lam kaifa. Ini semua kena dibahaskan detail. Tak boleh faham, oh, au mesti depan fi'il mudhari' nasab. Tak boleh. Au ni ada syaratnya, fa ada syaratnya, waw sorof ada syaratnya. Tak faham kalau kita terangkan hari ni. Tapi untuk hari ini, liyazara tadi, ni, lam juhud. Kenapa lam juhud? Kerana selepas sebelumnya ada nafi dan ada fi'il naqis kana tu. Kemudian yamiza kenapa nasab? Kerana ada hatta. Hatta pula sebenarnya selepasnya ada an, hatta an yamiza. Okey? Jelas di bawah ya semua? Siapa yang baru dengar nama lam juhud dengan untuk lam juhud dulu. Siapa baru first time dengar lam juhud? Baru kan? Ni lam juhud ini sebenarnya kalau kita tak hafal pun tak apa. Untuk tahap kita, kita bukan tahap ulama-ulama yang nak kaji Quran. Jadi cukup kita belajar nahwu sharaf, ilmu nahwu yang asas, sekadar asas. Cukup kita tahu kenapa lam ini lam juhud, kerana sebelumnya ada manafiah dan ada fi'il naqis. Cukup tahu itu saja. Itu paling tinggi kita perlu tahu. Boleh faham tak ibu ayah? Paling tinggi kita perlu tahu pasal lam juhud itu saja. Tak payah tahu lebih daripada itu. Boleh buat semua insyaAllah ya. Okey. Cukup tahu itu saja untuk lam juhud. Hatta pula, siapa baru tahu hatta termasuk yang menasabkan fi'il mudhari'? Siapa baru tahu? Ataupun ulang kaji. Siapa yang baru tahu ataupun ulang kaji, hatta juga rupanya boleh menasabkan fi'il mudhari'. Tetapi bukan hatta tu yang menasabkan. Ada al-muqaddarah yang menasabkan. Umi Naimah baru. Kak Fatimah, Ibu masih nak ulang kaji. Alhamdulillah ya. Saya rasa ada yang ulang kaji, ada yang baru tahulah insyaAllah ya. Jadi mudah-mudahan terjawablah soalan pakcik Abdul Wahab. Jadi pakcik Wahab, adakah terjawab soalan pakcik? Alhamdulillah Ustaz. Baru-baru lah Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah, tak apa. Jazakallah. Afwan wa iyyak. Ada soalan lain ni boleh ya? Min fadlik Ustaz. Ya Kak Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Fatir ayat ke-35 muka surat 438. Surah 438. Okey. 438. Okey. Apa ayat ni Kak? Ayat dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Okay. Wa libasuhum fiha harir. Soalan dia min dhahabin baris bawah kasrah dan wa lu'lu'a. Apa nasab ya Ustaz? Okey. Kita tengok jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha. Wa lu'lu'a fiha. Itu saya tak pasti. Itu mesti ada sesuatu rahsia tu. Kadang-kadang ini kan kena tengok mereka ya. Akak dengan saya, jap saya cari jap. Tak apa Ustaz, kalau next class pun tak apa kot. Okey. Nanti akak mesti saya ingatkan soalan ni. Boleh ya? Syukran Ustaz. Okey, sabar afwan. Ada soalan lain ni buat ya, insyaAllah. Yuhallawna fiha. Okey. Saya rasa
Lu'lu'ah tu dia jadi maf'ul bihi kepada yuhallawna. Yuhallawna tu fi'il majhul. Fi'il majhul naifa'nya domir waw tu. Lu'lu'ah jadi maf'ul bihi yang kedua. Tapi tak apalah, itu kita tengok tu dulu. Tak apalah. Teruskan soalan lain insya-Allah. Ada tak Ibu ya? Okey, Umi Naimah insya-Allah. Boleh Umi? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Okey. Muka surat 512. Okey, boleh Umi? Pada ayat yang nombor 10 atas sekali tu. Okey. Biasa kita dengar alaihi. Tapi pada ayat ni waman aufa bima ahadallah ahada alaihullah. Boleh start. Kenapa terangkan? Itu kiraat Umi. Saya itu kiraat di luar bina saya di alaihi asalnya, tapi ini kiraat baca ada kiraat baca alaihu. Oh, dia tak ada kena mengena dengan i'rab ke apa ke? Saya rasa tak ada, pasal ini kiraat saja. Oh, sebab kalau kita nak ada kiraat baca alaihu, ya. Macam kita dah sebut tu seolah-olah macam susah kan, macam okay, alaihullah. Tapi kalau alaihi tu kebiasaannya macam lembut kan, senang kan. Oh, tak ada kepasan kat sini ya. Ini isu kiraat ni. Okey, syukran. Kiraat bukan bina saya, saya tak apa nak terangkan. Okey, tak apa. Okey, assalamualaikum Ustaz ya. Ada soalan lain ni Bu Aya? Assalamualaikum Ustaz yang Fadlik. Salam Pakcik Iyai. Lepas Pakcik Ibu Masina, insyaAllah. Saja nak tanya soalan, mungkin soalan yang mudah Ustaz. Untuk kalimah malaikahnya Ustaz. Dia kalimah jamak kan Ustaz? Dia jamak betul. Tapi kita sebut malaikat Jibril, malaikat Mikail, semua tu adalah mufrad Ustaz. Apa dia? Kalau bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebut macam tu, malaikat-malaikat Israel, malaikat macam itu, bahasa Melayu sebut macam tu. Arab tak sebut macam tu. Arab sebut nama dia orang tu weh. Kalau Arab tak sebut, malaikat Jibril tak sebut. Arab sebut Jibril, Mikael, macam tu terus, tak sebut malaikat Jibril tak ada. Saya pun jadi confused. Ya sebut itu bahasa Melayu. Cuma dalam bahasa Melayu, malaikah asalnya jamak, tapi bahasa Melayu kita kira mufrad lah. Dan kita dalam bahasa Melayu disebut malaikat Jibril tu semua. Tak ada masalah. Tapi kalau bahasa Arab disebut malaikat Jibril salah. Kita sebut Jibril saja. Kalau mufradnya apa Ustaz? Malak. Mim lam kaf. Mim lam kaf, lam bari atas. Malakun malaikat. Malik, kalau malik raja. Malak malaikat. Baris je yang berlainan Ustaz. Baris je. Kalau malik jamaknya muluk. Kalau malak jamaknya malaikah. Masya-Allah. Masih Ustaz. Okey, sama. Ibu Masrina insya-Allah Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ibu, masya-Allah. Ibu tak ada kelas pagi ni? Saya hari ni tak ada sebab saya tak apa sihat Ustaz. Allah, astagfirullah sebab ajalah Ibu. Okay Ustaz, tadi berbalik kepada harta tadi kan. Okay, bila dia bertemu dengan fi'il mudhari', dia akan menasabkan fi'il mudhari'. Tapi sekiranya dia bertemu dengan isim ataupun yang lain, adakah dia ada fungsi selain daripada nasab tu Ustaz, harta itu? Kalau bertemu isim biasanya jadi huruf jar Ibu. Boleh tak jadi sebagai ataf juga? Ataf pun boleh. Surah ada 10. Surah ada 10. Waw fa summa hatta imma am au balla lakin. Termasuk hatta. Tapi ada perbahasan dia. Hatta juga termasuk huruf jari Ibu ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama Ibu. Alhamdulillah. Okey. Sekejap ya. Okey.
Cuba ibu-ibu tengok muka surat 33, Nahumir. Ya, huruf jar. Huruf yang beramal pada isim. Pertama huruf jar. Nampak ya tulisan? Okey, huruf jar mempunyai 17 huruf iaitu ba, min, ila, hatta. Hatta pun termasuk huruf jar juga. Itu saya apel dulu 20 tahun lepas. Kena kotan semua. Jadi hatta boleh jadi huruf jar. Boleh jadi ataf. Tengok pada keadaan. Kalau dia huruf jar, maksudnya dia masuk pada isim sahaja. Kalau ataf, mungkin dia ataf isim dengan isim, fi'il dengan fi'il dan sebagainya. Boleh ibu semua insyaAllah ya. Okey. Ada soalan lain tak ibu ya? Ada, saya tunggu. Assalamualaikum Ustaz, sekali lagi. Salam yang ini ya. Ya, lam yang berbaris kasrah tadi tu, dia tak boleh masuk pada fi'il madi ke Ustaz? Dia syarat lam juhud memang masuk pada fi'il mudhari'. Tapi ada juga lam yang kasrah masuk fi'il madi. Boleh? Adakah? Lam kasrah masuk fi'il madi. Contohnya lizahaba tak ada ya? Betul tak ayat ni? Lizahaba bisama'ihi ma'absarihim. Kesalah ayat ni. Tak ada ya? Lizahaba. Lizahaba macam pernah dengar lah. Tapi untuk sebab tu nak tanya Ustaz, lam tu untuk fi'il madi memang tak ada ke ataupun memang tak untuk fi'il mudhari? Tak ada, memang fi'il mudhari. Oh. Okey. Boleh Umi ya? Okey, Kak Fatimah ya? Ustaz nak minta izin, kalau Ustaz izinkanlah nak apa cerita sikit benda yang Kak belajar ni tentang alaihu. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Dikatakan jika alaihi, kalimah Allah itu akan menjadi nipis. Sebab itulah dikatakan alaihu waha. Di sini sebelum kalimah Allah, jika kita macam yang biasa tu alaihi kan, tapi disebabkan kita nak menyebut apa kalimah Allah tu lafzul jalalah, maka dikatakan alaihu waha. Kita nak sebut dengan apanya kebesaran. Ialah kalimah kebesaran kalau tak silap akak lah sebenarnya. Tapi kalau macam tu kenapa kita baca bismillah nipis? Kita tak usahkan baca bismullah ke dengan tebal? Pasal kalau kita nak tu, itu saya. Betul. Jadi saya, itulah saya sekadar itu je. Tak apa. Bagus, bagus. Syukran. Afwan, bagus. Akaknya fokusnya bagus. Cuma itulah saya pun fikir juga, tapi pasal tempat lain tak ada masalah pun kalau kita baca bismillahi dengan tahqiq macam tu kan. Tapi memang saya tak tahu ni. Ini memang saya tak tahu Kak ya. Ibu ayah. Ibu Maslina tak ada tahu. Ibu Maslina pun guru Quran. Kalau Ibu Maslina tahu kenapa dia baca alaihu? Kalau ibu-ibu lain tahu, boleh kongsikan insya-Allah. Dia lebih kepada ni tahfiz Ustaz, memudahkan sebutan. Lebih kepada pada apa Umi, ibu? Iltiqa' sakinain, contohnya kalau iltiqa' sakinain, kalau kata dua huruf tu yang dua sukun yang bertemu tu kan. Aha. Kalau kita pada huruf macam minal, dia dia jadi untuk mengapa? Untuk menentukan baris tu lebih kepada meringankan sebutan. Oh, lebih kepada meringankan sebutan. Ni ke ibu? Okey. Pasal ni alaihi alaihu tu hal tu memang ada baris pun. Alaihi yang dia tekankan sekarang ni mengenai apa Ustaz? Apa pasal ni? Pasal firman Allah Ta'ala surah Al-Fath ayat 10. Wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah. Saya tak buka. Kenapa dibaca alaihu tak dibaca alaihi macam biasa macam tu? Kalau ada yang tahu, insya-Allah. Oh, saya tak buka Al-Quran lah Ustaz saya. Ustaz. Maksud ayat tu bahawasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Jadi dia macam membawa satu bentuk apanya ketegasan ke agaknya dia Ustaz. Itu wallahualam, Al-Quran ni saya tak berani nak beragak-agak. Jadi kalau ada Al-Quran ni jenis saya nak satu
yang konkret ada dalam kitab, ada dalilnya, kenapa dia baca macam tu. Macam itulah. Maksudnya ada kata ulama sekian-sekian, baru kita berani. Ya, betul. Betul Ustaz, betul Ustaz. Kalau kita beragak-agak masuk Quran, saya tak boleh. Saya sendiri pun tak, saya tak. Jadi, apa nanti kita carilah, ada rezeki kita cari ya, insyaAllah ya. Yang konkret jawapan. Terima kasih banyak. Maaf, saya ingat itu kot saya kenal. Maaf saya. Okay. Tak apa, Ibu, tak apa. Tak apa. Okey, Ibu semua. Jadi, ada soalan lain tak, insyaAllah? Tak ada ya? Bolehkah setakat ini saja? Hari ini, perkongsian-perkongsian pagi ini dapat manfaat tak? Saya harap dapat manfaat ya. Saya harap dapat manfaat, dapat belajar benda baru terutamanya yang dipanggil sebagai lam juhud dan juga hatta. Rupanya hatta juga boleh masuk pada fi'il mudhari'. Biar tak banyak tapi kita ingat ibu ayahnya. Biar tak banyak tapi kita ingat, insyaAllah. Ibu ayah semua dapat salin kan? Dapat salin insyaAllah ya. Okay. Ibu ayah saya kongsikan sikit ya pasal pasal internet saya. Boleh ya pasal internet. Asalnya, mula-mula saya guna internet Celcom. Celcom tapi ada juga kawasan-kawasan yang tak dapat cover. Jadi bila buat, terutama bila buat live tu dia sangkut-sangkut. Dia ada line tapi dia sangkut-sangkut. Dia tak full. Kemudian saya gunakan Maxis. Maxis broadband. Broadband saya bayar sebulan 180 ataupun 190 dengan tujuan line dia okey lah. Pun sama juga ada tempat-tempat yang bila buat live dia sangkut-sangkut. Akhirnya saya mesej telefon saya, saya minta yang betul-betul line okey. Jadi dia bagi apa kita panggil tu? Oh, matikan rekod dulu. Ada yang Ustaz? Saya matikan rekod dah.